Itu apa siapa tetangga? Ah ini ada sinar Garut Pak. Es kopior udah ada. Es oyen belum ada ya. Apa sih ini di mana tempatnya Kang? Sebelah sinar Medan ya. Soto lontong. Patokannya apa tuh? Indra. Oh koperasi. Berapa tuh es oyen Kang? 12.000. Wah murah bener. Kenapa disebut es oyen sih Kang? Es oyen ciri khas dari Bandung. Oh dari Bandung. Dari ini Garut satu bos ini bukan? Kok namanya Halo. Sinar Garut banyak di mana-mana? Ini punya Kang sendiri. Yeah. Oh, ini Ragil. Ini saudara. Oh, saudara. Punya tempatnya. Oh, Prayogi Saputro. Oh, begitu. Akang namanya? Pak Ian. Hah? Pak Ian. Pak Ian, asli Garut. Yeah. Garutnya mana? Banyuresmi. Mana? Cibatu. Cibatu, kecamatan ya? Yeah. Desa? Desanya Cibunar. Hah? Cibunar. Cibunar. Oh, jauh dari situ Bagendit jauh? Lumayan lah. Oh, yang waduk bikin baru jauh? Jauh. Oh jauh itu, waduk apa namanya? Jati Gede. Ah iya Jati Gede. Udah lihat Jati Gede, udah lihat? Udah. Bagaimana, udah tenggelam? Udah berapa? Udah. Wah, udah banyak. Udah banyak kayak 200 meter udah? Udah. Kan dia pelan-pelan sampai berapa bulan baru ya? Sekarang udah banyak air ya? Udah banyak air. Oh es oyen ya? Kalau esnya dikit aja bagaimana? Oyennya doang? Es oyen? Gak pakai es bisa? Bapak Nusul bisa makan? Bapak mau makan? Enggak, Bapak Nusul aja. Bisa. Ah yaudah, pakai es gak apa-apa. Ya gak, maaf sih ya. Sih Pak ya. Ini apa nih pertama ya? Pak siapa tadi namanya? Pak Ian. Pak Ian. Ian apa nih? Ian Sitompul. Loh, biasa Ian dari Batak sih Pak. Biasa Ian dari Batak ya. Kok Ian siapa namanya? Ian aja panggilannya. Nama aslinya Ian doang. Sopian bukan? Bukan. Apa tuh? Panggilan aja Ian. Namanya aslinya? Ian juga. Ian juga? Ian. Oh yaudah deh. Ini apa nih? Iya deh Bang Ian. Ini agar nih. Oh agar ya. Kalau es oyen asli pakainya pacar Cina. Ini? Ini versi Sinar Garut. Sinar Garut. Silakan. Yeah. Ini agar. Agar terus? Kolang kaling. Wih, kolang kaling. Udah dibumbuin belum kolang kalingnya? Enggak lah. Oh, belum ya? Asli. Terus, asli. Apa lagi? Kelapa. Oh, kelapa. Enggak ketinggalan ya? Iya, kelapa harus ada terus. Kenapa sih Sinar Garut usahanya pada beginian semua? Ini ciri khas dari turun temurun. Dari sana ya? Di ya. Bandung tapi enggak ada usaha Sinar Garut. Oh, di Bandung enggak ada. Iya, saya cari-cari kenapa itu? Keluarannya dari di Jakarta. Oh, iya, memang saya kan dekatan Bandung mestinya ya. Iya. Kok saya cari-cari Sinar Garut mana di Bandung nih? Kelapa, terus apa lagi? Kelapa, es maaf. Hei, ngapa-ngapa. Nah, kalau nggak pakai es bisa padahal ya? Bisa juga. Oh iya, ini pakai es dulu deh. Ini apa lagi? Banyak? Alpukat. Mantap ya. Kenapa Sinar Garut ya? Emang Garut bersinar-sinar itu kan? Iya, bersinar lah. Kan banyak gunung di sana. Kalau mataharinya bersinar, oh, kan iya, betul. Jadi cerah gunungnya. Oh begitu. Terus nangka nih? Dingin, tapi di Garut dingin ya? Garut dingin. Nangka ya? Pelan-pelan? Iya. Oh, gila banyak bener nangkanya. Biar jangan ditambahin, jangan tambahin. Biar ini, biar... Biar terasa gitu ya? Terasa ya. Belanjanya pasar mana nih, Kang? Saya dari... Pulangnya ke kota nih, saya nih. Oh, di kota pulangnya? Iya. Kota mana? Jadi Pasar Baru. Ah, Kang, rumahnya? Iya. Jauh nih. Amat. Cenongan. Oh, Cenongan? Iya. Sampai ke sini. Gila, hebat juga. Udah, Kang. Gula. Nah, gula. Jadi banyak nih, Kang. Biasa aja. Gulanya gula apa nih, Kang? Gula putih. Oh, wangi ya? Wangi. Tapi ada ininya nih. Pakai apanya? Ada rahasia lah ya? Rahasianya ya. Wisma. Jadi apa lagi nih? Es. Oh, pakai es. Tadi sirup belakangan? Kalau es oyen nggak pakai sirup. Oh, sirup nggak pakai sirup? Kenapa nggak pakai sirup? Kelihatan dari sananya. Oh. Pakainya susu doang. Pakainya. Wah, lampu, Pak. Mestinya, Pak. Lampu. Hmm. Bentar. Ya. Es oyen. Nah. Gini. Yang dibanyakin Kang, seadanya aja. Ya. Kenapa kira-kira namanya nih es oyen? Kenapa ya? Kenapa Kang? Kalau nama es oyen itu kurang tahu saya. Ya. Oh nggak tahu ya. Akang lahir tahun berapa dulu Kang? Kang Ian nih? Saya. Saling tahun 80? 78. Iya. Ubannya belum ada nih. Apa ya? Ini kurang senang berarti ya? Nggak ada uban. 78 udah putih ah. Masa? Iya. Terus susu nih. Susu. Terakhir nih. Oh, enggak pakai ini emang sengaja, enggak pakai sirup. Enggak pakai sirup kalau es oyen. Oh, begitu. Pelan-pelan. Coba diam-diam aja kan. Iya. Ya, coba diam-diam. Ya. Ya. Oh, udah tuh. Susu banyak bener susunya. Biar terasa. Susu oyen jadi. Biar terasa. Enggak sih ke sirup enggak? Enggak. Kecap enggak pakai? Enggak pakai. Apa lagi kecap. Udah, siap. Sambal enggak. Caos enggak ada. Es oyen ya? Iya. Yaudah silakan. Tunggu. Gila es oyen. Jadi ini makanan buat ini ya, makanan buat apa namanya? Makanan buat santai Pak ya? Buat santai. Musim hujan ada juga orang nyari ya? Ada juga. Ada orang nyari ya Pak? 12.000 murah bener.
gila. Kalau di kota mah berapa? Di kota berapa? Ini kayak STLR model gue. STLR bedanya sama STLR apa? Hah? STLR enggak pakai agar sama kurang kali. Enggak pakai apa? Enggak pakai agar sama kurang kali kalau STLR. Oh, ini pakai ya? Ini kurang kali ya. Oyen. Kenapa Oyen namanya? Oh, ye. Oyen apa Oyen nih? Oyen. Terus mantep juga bisa Oyen juga gitu ya. 12.000 harganya. Ih, gila murah banget. Udah bisa Oyen. Ya Pak, saya juga mau nih pakainya, Pak. Enggak pakai es bisa ya? Jadi namanya Oyen dong saya menu. Enggak ada esnya Oyen berarti. Oye. Oye doang. Oye. Kalau Oyen itu pemiliknya dulu. Oh, Oyen namanya Aki Oyen gitu ya. Pak Oyen. Pak Oyen. Gimana, Pak? Enak lah susu. Apa yang kurang mesti ditambahin? Kacang panjang, wortel. Enggak saya. Seledri enggak perlu ya. Praktis. Susunya berarti buah-buahan kan? Lokal. Apel enggak perlu masuk sini. Jadi buahan dalam negeri, ya kan? Iya. Mantap. Santai. Orang pacaran ada di makan Kang ya? Banyak ya? Jadi manis ya enggak? Pacaran malam-malam nih. Malam-malam. Buka jam berapa nih, Kang? Saya buka jam 11. Sampai? Sampai jam 11. Bus gila. Oh, pagi belum buka? Oh, sengaja pagi ya. Kasih kesempatan orang sarapan dulu lah, ya kan? Kasih kesempatan rezeki nasi uduk, ya enggak? Mantap. Jadi kekuatan susu dia ya. Enggak sirup gitu ya. Kalau gula sama susu, kalau es teler pakai sirup kayaknya. Sama. Pakai enggak pakai? Enggak pakai. Yang pakai sirup es campur. Oh, es campur. Ini enggak ada es campur. Es alpukat, es campur. Es campur pakai sirup. Pakai sirup. Campur semua ada. Harga berapa es campur? Sama. Kok bisa lebih murah, sama aja kan tambah sirup, Pak Kang? Rugi jatuhnya dong? Iya, tapi rasanya sakit. Oh, susunya kurangin dikit? Susu kurangin dikit? Banyak. Banyak. Berasa banget. Ini susunya berasa nih, kalau ini kekuatan ya, susu, manis. Es campur. Sinar Garut, tembong rasa apa sih tembong rasa itu, Kang? Kelihatan. Oh, tembong itu kelihatan? Iya, terlihat. Oh, tembong kelihatan. Saya kira tembong itu apa namanya? Kayak lagu-lagu itu tembang, oh, bukan? Tembang. Nah, bukan lain? Oh, tembong itu kelihatan? Tembong. Oh, tembong, bukan ya, tembong. Tembong. Tembong rasa. Jadi rasanya kelihatan gitu ya? Iya. Padahal memang satu pemilik apa bukan sih Sinar Garut ini? Bukan. Oh, jadi asal siapa semua nggak ada yang marah? Asal ya, dari Garut Gaur, boleh buka Sinar Garut? Nggak marah nggak? Kalau saya buka Sinar Garut marah ya? Iya. Karena bukan orang Garut. Bukan. Asal punya KTP Garut aja. Silakan buka Sinar Garut, gak ada yang punya. Yang punya orang Garut. Iya. Soalnya ada komunitasnya. Oh, ada komunitasnya. Oh. Kan di mana-mana banyak. Asgar. Ya kalau Asgar kan dia Asgar, tukang cukur. Dia Banyuresmi tuh, ya kan daerah Banyuresmi situ ya. Bang Gendit. Kalau Kang mana tadi? Ini kan ada yang beli. Kasih Pak ya. Berlangganan Cibatu. Cibatu ya. Kecamatan, desa? Kecamatan, desa Cibundar. Cibundar. Ya. Oh, iya sih. Mantap kali nih. Yang terakhir biasa sisa apa nih Pak biasanya? Yang terakhir orang makan ini. Kolang kaling yang palingnya. Bukan. Apa nih? Oh, mangkok sisa ya. Enggak kan enggak ngeliatin. Wih, gila cepet banget tuh. Cepet banget nih makannya nih. Belum pernah makan Sinar Garut apa nih? Kayaknya enak Pak ya? Enak. Apalagi habis makan lontong Medan nih ya, makan ini. Kenyang sambil. Waduh. Gila.